tersebut sehingga anak ada perubahan peningkatan semangat.
dari siklus 1 dan siklus 2 sudah baik, sudah ada peningkatan, tidak perlu dilakukan siklus 3 ya Bapak Ibu guru semuanya. Nanti dalam instrumennya ada di sini. Semacam nanti hasilnya kita lihat pada kondisi awal, kita sudah mengecek dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan teknik turnamen. 75% di sini belum tuntas. Kemudian di siklus 2 13% sudah ada sudah ada peningkatan, dan di siklus 2 di sini adalah 70%. Jadi yang belum tuntas ada penurunan, sedangkan yang sudah tuntas ya semuanya dari 25% menjadi 87% dan 93%. Dan di sini ada yang peningkatan ya. Yang belum tuntas berarti penurunan, sedangkan yang tuntas ada peningkatan. Itulah PTK yang kita harapkan, hasil PTK. Saya rasa sudah cukup. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.